lagi sama apa? Halo. Halo Diego. Diego, kita harus ketemu sekarang Diego. Sekarang? Iya sekarang lah Diego sekarang. Enggak mau gue besok aja ya? Enggak. Pokoknya sekarang kita harus ketemu Diego. Kita ketemu di Taman Kemuning. Oke, bye. Emang ada? Halo. Ini seharusnya kita tuh udah gak perlu ketemu lagi ya? Tugas gue udah kelar kan? Enggak, Diego. Gini. Gue pingin ngeliat jenazah Putri ada di depan muka gue. Gimana pun itu caranya, supaya gue benar-benar yakin kalau Putri ini udah meninggal. Hah? Lo gila ya? Gini loh Diego. Maksud gue cuman pingin jenazah itu ada depan muka gue. Karena gue pingin nguburin itu pakai tangan gue sendiri, Diego. Gue gak ngerasa gue ini digentayangin. Oke, gini. Ini yang jelas, gue ngerasa kerjaan gue udah kelar, itu artinya udah selesai. Ya udah. Mau ngapain lagi? Lo mau gue bayar berapa? Sebut. Lo mau berapa? Mungkin kalau ngomongin soal itu bisa gue pikirin kali ya. Yaudah. Lo sebut. Ngapain kamu sini? Kayaknya muka lu gak asing ya? Kita pernah ketemu? Gue? Ya kalau gue sih, gue ngerasa gue gak pernah kenal sama lo ya. Ya atau mungkin muka gue yang pasaran kali. Lu siapa? Dan apa urusan lama Clara? Penting banget gue jawab pertanyaan lo itu. Emang lo siapa? Tunggu. Gue nanya nama lo siapa? Gue sih bukan siapa-siapa. Yang gue liat cuman cewek lu lucu, suruh ganggu. Kok nyolot lu? Sing! Sing! Udah, Sing! Udah Raja, aku aja baru kenal Raja sama dia. Emang tadi dia godain aku. Ya emang cewek lu juga mau gue gangguin, kenapa emang? Minggir! Sing! Sing! Udah! Kita pulang yuk. Lihat. Lo lihat ya Raja, gue bakal balas dendam. Lo lihat ya ntar. Tapi mau gimana pun, gue harus pastiin kalau Putri itu terlindungi dulu. Gue bakal lepasin Putri dari Raja.